Berlokasi di Jalan Surya Kencana, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, kedai ini menyajikan makanan laut beraneka rasa. Yang spesial adalah kepiting sultan. Bobot kepiting ini tidak tanggung-tanggung, mulai dari 500 gram hingga 1 kg. Kepiting-kepiting tersebut didatangkan khusus dari Kalimantan dan Papua. Pemilik kedai bercerita, mulanya ia bersama istrinya berjualan secara online, hingga akhirnya dapat membuka restoran pada tahun 2019. Selain kepiting, juga ada lobster, udang, kerang, jagung, dan menu lainnya. Beratnya pun bervariasi tergantung keinginan pelanggan. Rasa pedas manis dirasa cocok untuk para pencinta seafood. Pelanggan juga dapat meminta tambahan cabai di bumbu. Teksturnya lembut, terus bumbunya lumayan kerasa sampai ke dalam. Pas dibuka juga cangkangnya mudah gitu, nggak terlalu susah. Saya juga tadi buka nggak perlu alat, langsung pakai tangan aja. Langsung kebuka. Ya. Untuk bumbunya sendiri membedakan dari kepiting atau seafood-seafood lainnya, kita itu adalah pakai rempah. Kalau misalkan seafood-seafood lain pakai segala macam jenis saus ya, saus ini gitu, saus kecap ini dan lain-lain. Kalau kita itu rempah asli, cabai, bawang dan lain-lain di blend, dijadiin satu. Jadi itu bukan saus tapi memang rempah yang di blend kayak gitu. Harga satu porsi kepiting sultan dibanderol mulai dari Rp80.000 hingga Rp500.000. Anda juga bisa memesan paket keluarga dengan porsi makanan yang bisa disantap oleh 5 hingga 6 orang. Andries Muchtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.